Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Ini hari Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022, dan kita berada di penjual cilor dan maklor yang ada di wilayah Salamrejo Sentolo. Nanti kita akan tanya persisnya di mana. Tapi yang jelas tempat ini pernah kita jadikan sebagai syuting untuk lagu cilor, dan sudah viral di media massa, terutama lewat media sosial YouTube. Nah, cilor ini nanti kita akan melihat proses pembuatannya sekaligus juga harganya, karena informasinya harganya hanya 5.000 per bungkus, yang isinya beberapa cilor yang sebelumnya dimasak pakai pembuat apem. Dan cilor ini kan aci dan telur yang dicampur, kemudian diberi bumbu pedas ataupun yang kurang pedas atau yang sangat pedas, jadi bisa memilih kalian. Ini cilor mantap maklor Brebes Berhias. Ini kelihatannya yang punya asli orang Brebes, sehingga cilornya ini mungkin khas dengan rasa dari Brebes. Nah, tempatnya tidak jauh ini, Bapak-bapak ibu sekalian. Kalau ke barat ini ke Ngelo, kalau ke timur ini lewat nanti lapangan Salamrejo. Dan ini berada di sebelah barat toko buku. Di sebelah ada depot ikan berkah dan seterusnya, yang memang tempatnya tidak jauh. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendekat. Ini penjualnya baru membuat cilor, aci dan telur, Brebes Berhias. Nah, ini Bapak Ibu, prosesnya bisa melihat cilor itu makanan yang sehat, makanan yang enak, karena ada telurnya, ada acinya, kemudian ditambah dengan bumbu dan sebagainya. Ini Mbak, siapa namanya, Mbak? Mbak Iyem. Mbak Iyem, ini jualan sudah lama ya? Sudah lama. Berapa tahun dari sekarang? 10 tahun sudah ada? Baru 4 tahunan? Oh iya toh. Di Jakarta sudah lama. Tapi kelihatannya laris manis. Nah, saya mau mampir mesti ribet, banyak orang. Wah, jadian. Dan ini memanfaatkan memanfaatkan kesukaan anak-anak, yang namanya cilor yang asin dengan bumbu ya, pasti disukai oleh anak-anak. Nah, ini kebetulan maklornya enggak ada ya. Sudah habis ya. Nah, ini jualannya tiap hari ya, Mbak? Iya, tiap hari. Ya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 11. Sampai setengah 6. Nah, maghrib pasti pulang ya. Habis pulang. Tapi kalau dagangan enggak habis terus gimana? Itu di bisa masukkan lemari es atau gimana caranya? Enggak, didiemin aja. Kuat sampai berapa hari itu? 2 hari. Oh, 2 hari. Kalau udah 2 hari memang harus ganti ya. Mbak, harga proporsi berapa, Mbak? 5.000 itu ada 5 itu ya? Iya. 5 apem. 5 apem yang diudak-udak. Wah, ini syaratnya harus diudak-udak. Biar campur. Biar bumbunya campur. Wah. Tapi termasuk makanan yang ku suka itu. Termasuk orang tua pun suka. Ini tambah satu lagi. Wah, beli 5.000 kok masih kurang. Tambah satu lagi. Nah, ini Bapak Ibu, Mbak Iyem ini ya punya strategi yang agak beda ternyata. Sambil jualan degan. Namanya dengan jualan degan ini memanfaatkan situasi, makan cilor pasti ngelak. Terus ada degannya. Iya. Untuk rasanya, Mbak, macamnya apa saja ini? Ada beberapa ya. Balado. Oh, balado itu yang warnanya mana? Ini baladonya. Oh, baladonya merah itu. Nggih. Terus yang ini? Pedis. Yang pedes, yang wah itu. Wah, cabean itu. Cabe super. Wah, cabe super. Ayam apa? Putih. Ini gurih. Oh, gurih. Jadi ini gurih. Kemudian baladonya yang merah, wah super pedas yang warnanya. Yang Bapak Ibu, asik juga pembuatannya ternyata.
baunya sudah enak, pastikan rasanya juga enak, empuk juga, karena tempatnya Mbak Yem ini udah terkenal ya, tempatnya apa, Mas apa ini? Mas Fadli. Wah, Mas Fadli ini sudah cukup terkenal. Nah ini prosesnya Bapak Ibu lihat, besok kalau ke Salam Rejo bisa beli. Yang jelas ini bahannya dari kaci ya, kaci ya, atau apa? Aci. Aci itu dari apa kanji. Itu? Oh dari tepung kanji. Tapi ini masih ditambah dengan telur ya, supaya kempel, terus nanti dicampur. Terus diaduk dengan beragam bumbu sesuai dengan yang kita bisa melihat secara detailnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini masa-masa pandemi kelihatannya sudah hampir berakhir dan kasusnya juga makin kecil, sehingga yang penting kita tetap jaga jarak, tetap sering cuci tangan. Nah, kemudian kalau apa ya merasa kurang pede ya harus pakai masker, tapi kalau sudah pede kelihatannya juga sudah tidak begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Wah, ini. Wah, pembelinya juga ternyata wah sudah sepuh ya juga beli. Piye Pak De rasane cilor iki? Enak ya? Wah, mantap. Nah, ini membelikan anak atau beli sendiri? Putu. Oh, putu. Ya jelas ini untuk anak-anak kecil. Nah. Ini sekalian, ini Pak De cilor sudah kita perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini Mbak Iem, Mas Fadli yang sudah terkenal, ini cilornya mantap, cilor apa nih ki? Brebes berhias sama maklor, maklornya udah habis, tadi makaroninya sudah habis. Nah adanya hanya cilor, aci telur, tapi kita tetap membeli karena ini memang menjadi kesukaan anak-anak. Kalau beli ini pasti anak suka, sehingga kita tetap mampir di sini untuk beli cilor. Silahkan kalau Bapak Ibu ke Salam Rejo lewat barat apa? Lapangan Salam Rejo ke barat ini kira-kira sekitar berapa ya? 300 meter sebelah selatan jalan akan menemui cilor ini. Demikian yang bisa kita informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.